satu waktunya bersih-bersih, yaitu bersihkan si cas. Ini PGS kita off-kan. Dan nanti di sini indikatornya. Indikator harus mati sebelum kita membersihkan kasih cas. Untuk memastikan ada korsleting. Oke. Kita menuju aman mesin untuk mulai membersihkan si cas. Thank you.
tahun lagi MPGS. Kita lihat. Ini kondisi normal, jadi semua berfungsi dengan baik. Katoda atau anoda. Oke, seperti ini kita lihat ke luar ya, ke lautnya. Jadi kita harus pakai tiga air yang keluar satu.